Halo Sobat Bola. Akhirnya Ronaldo mencetak gol di Liga Eropa. CR7 mengakhiri masa mandulnya dengan gol Liga Eropa pertama dalam karirnya saat Manchester United meraih kemenangan di Sheriff Tiraspol. MU menderita kekalahan di Old Trafford kemarin dalam pertandingan pembuka Grup E melawan Real Sociedad. The Red Devil mencetak skor 1 gol lewat umpan balik Christian Eriksen diselesaikan indah oleh Jadon Sancho. Pada babak ke-1 gol berlangsung ketika tim Sheriff Patrick Capazzo menjegal Diogo Dalot di dalam kotak penalti dikonversikan penalti. Dengan tendangan Ronaldo yang melesat akhirnya mencetak gol pada menit 39. MU unggul dalam skor 2-0 atas Sheriff Tiraspol. Ronaldo mengumpulkan golnya selama menjadi pemain dengan jumlah 699 gol. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.